Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Tata Infonia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya. Sebagai seseorang yang memiliki hobi memancing atau memiliki pekerjaan menangkap ikan, mendapatkan ikan yang memiliki ukuran yang sangat besar menjadikan kepuasan tersendiri bagi mereka. Lalu, bagaimana jika ikan yang ditangkap memiliki ukuran terbesar dari spesies normalnya? Sebesar apa dan di mana lokasinya? Berikut ini 5 ikan terbesar di dunia yang pernah tertangkap manusia versi Tata Infonia. Namun, sebelumnya Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Ingat, karena subscribe itu gratis, guys. Pertama, hiu paus dengan berat 21.318 kg. Spesies hiu paus yang tertangkap di Karachi, Pakistan pada tahun 1947 merupakan anomali. Panjang hiu paus yang ditemukan mencapai 12,5 meter dengan bobot 21.318 kg. Jauh lebih besar dari ukuran normalnya, yaitu sekitar 9 meter dan berat 9.071 kg. Pendaki hiu paus itu besar. Makanan utama hiu paus hanya plankton, yang tentunya mampu mereka makan dalam jumlah besar dalam sekali membuka mulutnya. Besar sekali ya. Kira-kira dagingnya kalau buat sosis bisa sampai berapa karung nih? Kedua, hiu basking dengan berat 17.236 kg. Meski bukan predator, hiu basking tampak menakutkan karena tubuh yang berukuran jumbo. Biasanya, hiu basking dapat tumbuh hingga 8 meter. Namun, ada saja yang menjadi outlier di antara ukuran normal. Pada tahun 1851, terjadi penangkapan hiu basking sepanjang 12 meter dengan berat 17.236 kg. Peristiwa itu mencatatnya sebagai ikan terbesar kedua yang pernah tertangkap. Ketiga, mola-mola 2.313 kg. Dengan tubuhnya yang besar, sunfish atau ikan mola-mola dapat menyebabkan kerusakan pada perahu yang menyenggolnya. Ikan mola-mola terbesar di dunia yang pernah ditemukan dan tertangkap yaitu sebesar 2.313 kg di Pulau Burung, Australia pada tahun 1910. Ikan nokturnal yang rata-rata memiliki berat 247-918 kg ini dapat ditemukan di wilayah perairan hangat. Keempat, hiu putih 2.306 kg. Keganasan hiu putih selama ini telah menjadi horor legendaris bagi manusia. Berdasarkan catatan ilmiah, rata-rata predator ini bisa tumbuh hingga 4,5-4,8 meter. Sementara itu, hiu putih terbesar di dunia pernah tertangkap di Phillip Island, Australia dengan bobot 2.306 kg. Wah, udah besar ganas pula. Kebayang dong kalau hiu itu punya kaki dan jalan-jalan di darat. Kelima, sturgeon 1.571 kg. Pada tahun 1827, tertangkap ikan sturgeon paling besar dalam sejarah di muara sungai Voltagana. Dengan panjang 7,2 meter dan berat 1.571 kg, ikan sturgeon yang kurang beruntung ini melebihi ukuran normal yang umumnya berkisar 2,13 sampai 3,66 meter.
Kira-kira, jika kamu memperoleh hasil tangkapan ikan-ikan di atas, kalian bakal senang atau malah takut ya? Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan? Ikuti terus update video terbaru lainnya hanya di channel Tata Infonia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.